Halo teman-teman, selamat datang di Friction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan membahas tentang cisplatin atau cisdiamina kloroplatina 2 sebagai obat kemoterapi kanker. Di sini saya akan mempresentasikan, pertama ada sejarahnya, kedua itu ada sintesis cisplatin, ketiga cara kerja cisplatin, keempat serapan IR cisplatin, kelima serapan UV phase cisplatin. Pertama sejarah, ada penemuan senyawa cisplatin. Platinum merupakan suatu alkylating agent yang paling penting pada kelompok anti kanker karena mempunyai aktivitas merusak sel kanker. Penelitian Rosenberg memperlihatkan DNA merupakan target utama kerja platinum. Cara kerja alkilator ini adalah membentuk ion karbonium atau alkil yang sangat reaktif. Gugus alkil ini akan berikatan kovalen silang pada T2N sel yang nukleofilik sehingga menjadi miscoding. Tidak stabilan DNA untuk melanjutkan sintesis RNA dan protein tidak terjadi dan mengakibatkan matinya sel kanker. Pada sel kanker, kerusakan yang disebabkan platinum tidak dapat dikenali. Sebaliknya, kerusakan pada sel sehat akan dikenali dan diperbaiki oleh repair enzim. Struktur kimia cisplatin yaitu cis-PTCL2-HNA32, bisa lihat di gambarnya teman-teman di slide. Senyawa ini pertama kali ditemukan oleh M. Peyron yang berasal dari garam Peyron dan strukturnya ditentukan oleh Alfred Werner. Senyawa cisplatin ini sesuai dengan syarat struktur klasik untuk menjadikan logam platinum memiliki aktivitas anti kanker, yaitu pertama bilangan oksidasi platinanya plus 2 atau plus 4, kedua ligan amina harus dalam posisi cis, tiga muatan total kompleks platinum harus netral, empat ligan amina memiliki satu gugus NH yang tersisa, lima gugus pergi merupakan anion yang kekuatannya medium seperti klorida. Sintesis cisplatin. Cisplatin disintesis dengan memanfaatkan efek trans antara kalium tetrakloroplatinat 2 atau K2PTCL4 dengan ligan amina. Struktur kimia yang terbentuk ini sesuai dengan syarat struktur klasik untuk menjadikan logam platinum memiliki aktivitas anti kanker yang sudah dijelaskan sebelumnya teman-teman. Sintesis cisplatin seperti yang di slide teman-teman bisa diuraikan. Pertama itu kalium tetrakloroplatinat 2 direaksikan dengan kalium iodida. Ligan-ligan kloridanya akan tergantikan oleh ligan iodida, lalu direaksikan dengan amonia. Maka ligan iodida dan posisi cis akan tergantikan dengan amonia, lalu direaksikan kembali dengan perak nitrat. Ligan iodida yang belum tersubstitusi dengan amonia akan tergantikan oleh gugus kuah atau gugus air, lalu direaksikan dengan kalium klorida. Maka gugus airnya akan tergantikan dengan gugus klorida. Ini hasil akhirnya teman-teman, ini adalah senyawa cisplatin. Cara kerja cisplatin, bagaimana cara kerja cisplatin sebagai anti kanker? Cisplatin bekerja sebagai anti kanker dengan cara menggunakan ikatan silang DNA dan melakukan apoptosis pada sel yang sehat maupun sel kanker itu sendiri. Jadi dia akan melakukan apoptosis di dua sel ini teman-teman, sehat dan sel kanker. Cisplatin sebagaimana obat lain yang digunakan untuk kemoterapi juga memiliki efek samping, termasuk di dalamnya nefrotoksisitas yang berbahaya. Nefrotoksisitas ini dapat diminimalisasi dengan berbagai cara, baik secara kemoterapi dan selama kemoterapi diberikan. Pada dasarnya cisplatin secara umum bukanlah merupakan senyawa yang relatif reaktif teman-teman, dan mudah bereaksi secara langsung dengan semua jenis molekul aktif pada sistem biologi, termasuk di dalamnya bahasa dari DNA. Tapi bila senyawa ini terlarut dalam air, ligan kloro pada cisplatin diganti satu persatu oleh ligan air atau aqua melalui reaksi hidrolisis. Selanjutnya, ikatan PTOH2 yang terdapat dalam senyawa kompleks monoaqua platina dan di aqua platina yang terbentuk akan jauh lebih reaktif, sehingga kompleks tersebut akan lebih mudah bereaksi dengan ligan donor beratom nitrogen pada basa DNA. Ion cis PTNH32H2O2 dapat membentuk tautan silang atau crosslink dengan dua guanin dari untai atau stand yang sama dalam DNA. Terbentuknya tautan silang ini dapat mengubah struktur DNA dan mengganggu replikasi DNA sel, sehingga dapat menghalangi pertumbuhan sel kanker atau membunuh sel kanker tersebut.
Mekanisme kerja lain dari cisplatin adalah merusak mitokondria, menurunkan ATP, dan mengganggu kerja transport yang terjadi dalam sel. Cisplatin membuat siklus sel berhenti pada tahap G2, yang mana menyebabkan apoptosis pada sel kanker. Serapan IR cisplatin. Cisplatin mempunyai serapan IR, yaitu handheld stretching dan handheld bending, teman-teman. Handheld stretching itu atau renggangan bisa dilihat di serapan dari 3000 sampai 3500, bentuknya itu lemah dan melebar. Kalau NH bendingnya atau NH tekuknya itu ada di serapan 1000 sampai 1500. Serapan UV fish cisplatin. Serapan UV fish cisplatin bisa dilihat, teman-teman, serapan maksimalnya itu ada di panjang gelombang 207 nanometer, peak terpanjangnya, teman-teman, atau peak tertingginya. Sekian video dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila video ini sangat bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman kalian. Dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa klik di deskripsi video. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Get it when I get back.